Parang sejumlah pengendara sepeda motor berjatuhan saat menerjang arus banjir di desa Karangreja, Purbalingga, Jawa Tengah. Diketahui, banjir terjadi akibat hujan deras dan saluran air yang tak mampu menampung debit air hujan hingga meluap ke jalan. Hujan deras juga mengakibatkan jalur utara Purbalingga, Pemalang sempat ditutup akibat tertutup material longsoran. Tidak hanya itu, sejumlah tiang listrik tumbang melintang di tengah jalan. Terkait hal itu, petugas gabungan bersama relawan bergegas mengevakuasi material longsor. Mereka harus bekerja keras untuk menyingkirkan bongkahan batu besar dan tiang telepon yang menutup jalan. Setelah 2 jam, upaya evakuasi material longsor, jalur utara Pemalang-Purbalingga bisa kembali dilewati kendaraan.